Apa dia? Kita dilarang. Siapa larang? Saya kata. Adalah. Tak dilarang pun. Dengar baik-baik, okey? Tawassul ini doa. Doa ada dua. Satu doa tanpa tawassul, satu doa dengan tawassul. Okey? Faham lagi? Okay? Doa ada dua. Satu doa tak ada tawassul, satu doa ada tawassul. Okey, contoh anak kita sakit. Faham? Saya akan buat dua contoh. Contoh pertama doa tak ada tawassul. Contoh kedua doa ada tawassul dengan orang yang telah mati. Okey? Contoh. Kesnya satu, anak sakit. Doa tanpa tawassul. Ya Allah, sembuhkanlah penyakit anakku. Atau sembuhkanlah anakku. Amin. Itu doa tanpa tawassul. Hukumnya boleh. Yang kedua, doa ada tawassul. Anak sakit juga. Kita pergi di kubur Nabi, kubur orang soleh, kubur alim ulama, kubur orang beriman. Ya Allah, nak berkat orang soleh yang disemadikan di sini, sembuhkan anakku. Itu doa dengan tawassul, dengan perantaraan kesolehan seseorang hamba Allah. Faham? Dua-dua ni boleh. Kat mana tak boleh? Ah, tu kena hati-hati. Dia ni pelik-pelik dia ni. Nampak? Nah. Yang ada khilafnya ialah kita berdoa minta kepada orang yang telah mati. Nampak? Neh, hak tu. Hak ni bukan minta tawassul, bukan minta dengan orang mati. Minta pada Allah, ya Allah, berkat walimu yang disemadikan di sini, sembuhkan anak aku. Minta dengan wali ke dengan Allah? Tu tawassul. Minta dengan wali tu bukan tawassul. Faham lagi? Faham? Okey? Ha, tu istighosah. Faham? Tawassul makna doa kepada Allah. Begitu juga kalau kita sebut kebaikan kita. Awak pernah buat baik tak pada orang tua awak? Apa dia? Okey, penuh ke permintaan dia. Okey, contoh. Ni kita belikan dia satu barang. Contoh, pakaian dia. Mu berdoa, ya Allah, ya Tuhanku, jika aku beri kepada ibu bapakku kemarin ikhlas kerana mu, sembuhkan penyakit aku. Itu panggil berdoa kepada Allah, tawassul dengan amal baik kamu. Faham lagi? Hukumnya harus juga. Faham? Jelas. Soalan seterusnya.